Terus ngapain? Kok ganteng banget Bang Pan, Bang Bilar hari ini. Udah. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Siapa ya? Usai syuting video klip terbarunya, single Kasmaran, Bilar tak merasa lelah demi perjuangan cintanya pada Lesti seorang. Dan dalam pembuatan video klip itu, dia begitu menjiwai merasakan apa yang memang benar-benar ia rasakan, perjalanan cintanya dengan Dede Lesti yang sudah menunggu di rumah Putra Siregar. Karena memang syuting untuk Dede Lesti tak terlalu banyak, Bilar meminta sang pujaan hatinya menunggunya di rumah Putra Siregar karena dia sudah punya janji dan ingin pacaran lagi dengan kekasihnya itu. Tentu hal itu menjadikan kita semua baper dan cute di malam hari ini. Lesti dengan sabarnya menunggu kekasihnya yang lagi syuting. Di sela-sela menunggunya, ia menyibukkan diri berpose dan tiktokan bersama siapa guys? Ya, bersama Yuli Maun, Septiana istri Putra Siregar, dan juga Ihsan Fir. Nampak mereka begitu bahagia melewati malam ini. Begitupun Bang Bi, ya, dia sangat konsentrasi saat melakukan syuting itu karena di bayangannya adalah Lesti, di bayangannya adalah pernikahan di tahun ini, di bayangannya adalah pernikahan dengan kekasih hatinya itu. Jadi di malam tadi, di malam, ya, memang adalah momen tercute di antara mereka. Bagaimana si Dedek dilatih bersabar untuk menunggu sang pujaan hati yang lagi shoot, yang lagi syuting single terbarunya. Kayaknya dia tak bosan-bosan lalu berusaha mengisi kejenuhan itu dengan kejenakaan dan canda tawa bersama istri Putra Siregar, Septiana. Apalagi kita tahu bahwa di sana juga ada Ricis yang menemaninya. Mungkin itu saja sementara tentang kabar selesai syuting yang namanya Bilar langsung cus ke tempat
Putra Siregar untuk menjemput dan pacaran lagi. Melepaskan lelah dengan nuansa baru bersama sang pujaan hati. Oke, itu saja aja. Jangan lupa bagi kalian untuk like, komen, dan subscribe tentunya. Bagaimana menurut kalian keseruan Bang Bi yang akhirnya jemput si Dede Lesti di rumah Putra Siregar. Itu aja. Terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Yuk, bye-bye.